Kenalin, ini adalah Oppo A77s. Katanya Oppo Indonesia bisa bikin smartphone ini dalam waktu 1 detik aja. 1 detik 1 biji HP. Untuk membuktikannya, kita langsung datang ke pabriknya Oppo di sini. Mari kita cari tahu rahasia dari pabrik ini. Let's go. Ini kita berada di Tangerang. Ini adalah pabrik Oppo yang baru. Sebelumnya mereka punya pabrik yang cukup besar di 2,7 hektar. Di sini 4 kali lipatnya, yaitu 10 hektar. Jadi ada gedung produksi, gedung office, lapangan bola, lapangan basket, voli, bah, gede banget. Jadi mari kita lihat langsung ke warehouse yang pertama. Pertama yang kita datangi di pabrik Oppo ini adalah ini namanya area warehouse, di mana semua barang-barang atau raw material itu datang dari kontainer masuk dan langsung disortir sama teman-teman yang ada di sebelah kanan ini. Jadi di sini ditaruh apakah baterainya, apakah parts-parts apa, dan langsung dimasukin ke sini biar memudahkan proses produksi. Semua yang ada di gudang ini adalah parts-parts yang diimpor. Bersebelahan sama warehouse impor tadi, ini adalah warehouse untuk barang-barang yang datang secara lokal atau local production. Mostly local production itu untuk memenuhi syarat TKDN yang 35%. Di sini isinya ada baterai, ada kepala charger, ada kabel USB, dan beberapa tergantung modelnya sih. Katanya kalau A series itu baterainya dimasukin dari lokal ya. Jadi beberapa parts dari China dan sebagian dari Indonesia sendiri. Yeay. Semua barang-barang tadi itu dikeluarkan di dalam box dan di order atau ditata di bagian sini. Nanti kalau misalnya dari lini produksi meminta beberapa parts, akan dibantu sama mas yang bawa troli yang berwarna silver ini untuk dibawa langsung ke lini produksi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini adalah pembongkaran mainboard. Berbeda sama video kita pas lagi di pabrik Oppo di China, mainboardnya itu dilas satu-satu. Nah, ini sudah langsung dalam bentuk utuh, yaitu semua sudah ketempel di mainboardnya, mau itu prosesor, mau atau beberapa soket yang lainnya, itu semua sudah ada di sini. Ini karena memang di pabriknya Oppo ini adalah assembly, jadi nanti dia yang di satukan untuk jadi smartphone, tidak seperti di pabrik pas lagi di China. Kenapa begitu? Karena kalau mau nyolder prosesor sendiri, ya Qualcomm harus bikin pabriknya di sini juga. Ya, sebelum kita masuk ngelihat proses produksinya, kita diajak dulu sama tim Oppo untuk makan siang di kantin. Bukan kantinnya Oppo nih, semua karyawan Oppo yang ada di sini makannya di sini. Untuk menu-menunya nanti kita bisa lihat, tapi ya sistemnya seperti ini ya. Kudu ngantri mirip di mall. Iya. Bedanya di sini nggak ada yang nyuapin. Bedanya di sini nggak ada yang nyuapin, kata Wasa. Lah lu makan di mana masih disuapin? Di rumah dong. Ya ampun. Bal, ayo Bal, ngantri. Sembari di sini mungkin ada hal yang pengen saya sampaikan, yaitu yang teman-teman lihat di sini adalah efek positif dari aturan pemerintah, yaitu TKDN. Dengan hadirnya TKDN 35% itu, teman-teman bisa lihat bahwa ada pabrik assembly-nya di sini dan ada begitu banyak teman-teman yang punya pekerjaan. So ya, yeah, saya harus mengapresiasi aturan TKDN yang dibuat pemerintah, karena kita tidak hanya jadi pasar doang, tapi juga sekalian produsen. Muat gak nih guys?
tinggal warna merah doang jadi Super Mario. Oh iya. Turutut turutut. Kan nggak muat nih tanda-tanda nggak muat nih. Puasa. Tuh nggak muat guys. Nggak muat guys. Dari troli yang ada di bawah di warehouse, kita sekarang ada di lini produksi dari Oppo A77s. Jadi di sini ada tiga bagian atau tiga section. Yang pertama adalah fase assembly, yang kedua adalah fase testing, jadi dites barang-barangnya, dan yang ketiga adalah fase packaging. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa ketika lagi assembly, yang dipasang tuh banyak banget. Mulai dari tombol volume, tombol power, fingerprint sensor, motherboard, semuanya itu dipasang di sini. Dan di tiap-tiap posnya, kalau teman-teman lihat, bahwa tiap-tiap mbak-mbak yang kerja di sini, itu pakai pakaian khusus, yaitu anti-statis, mulai dari atas kepala sampai ke sepatunya. Nggak cuma itu, mereka juga harus pakai kabel yang berwarna biru, yang itu adalah gelang anti statis. Ditambah di jari-jarinya juga masih harus ditambahin finger covernya lagi, biar tidak ada komponen yang rusak karena listrik statis yang diproduksi sama manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah fase-fase pemasangan-pemasangan ini, ada beberapa yang dilakukan secara manual sama mbak-mbaknya atau sama mas-masnya, tapi ada juga yang harus pakai mesin otomatis. Contohnya adalah pemasangan baut. Pemasangan baut itu kenapa harus pakai otomatis? Karena kita muter baut kan beda-beda ya tenaganya ya. Ada yang tenaga badak, ada yang tenaga ya cuman sekenanya doang. Nah, dengan hadirnya mesin otomatis itu, jadi semuanya itu terstandarisasi. Dan di tiap-tiap posnya, kalau misalnya ada komponen yang ternyata mungkin dilihat itu nggak oke atau ternyata nggak bagus, itu akan masuk ke tray yang berwarna merah yang selalu ada di pos-pos mbaknya. Jadi, oh mbaknya terus, ada mas-masnya juga, maaf. Ya, di tiap-tiap pos itu ada tempat yang warna merah. Jadi yang nggak oke itu akan taruh di sana untuk dikirim kembali ke dan untuk dibongkar lagi, takutnya ada yang masih bisa dipakai gitu ya. Setelah selesai jadi smartphone batangan di fase assembly, dia akan dikirim masuk ke fase testing. Di sini yang di testing tuh ada banyak juga. Mulai dari layar, ada yang testing kamera tuh pakai mesin gitu masuk ke dalam buat ngecek si megapikselnya. Terus juga ada testingnya, pokoknya ada macam-macam. Kalau sampai testingnya itu full selesai, dia akan masuk ke fase the packaging. Nah, sebelum masuk ke packaging, jadi dia itu ada yang namanya sampling. Di tiap batch-nya, dia itu bikin sekitar 200 smartphone. Dan itu akan diambil sebanyak 7 buah. Kalau ada satu dari 7 sampel tersebut yang rusak atau yang nggak bekerja sebagaimana mestinya, di 200-nya itu akan di-hold dan akan di-retesting kembali. Takutnya ada problem di mana gitu ya. Jadi memang quality control-nya juga cukup ketat. Nggak cuma sampai di situ, setelah misalnya dari 7 sampling itu lolos semua, akan masuk ke fase packaging dan jatuhnya jadi udah masuk ke dalam box-box. Isi box-nya juga ada lengkap ya. Mulai dari ada kabel, terus juga ada kepala charger. Dan kalau misalnya sudah dibungkus semua, nanti akan ditimbang. Biar apa ditimbang? Biar taunya takut ada yang nggak masuk gitu. Contohnya kayak ada SIM card ejector, nanti ada magnetnya buat ngecek juga biar semuanya itu udah masuk ke dalam sana gitu loh. Kalau misalnya semuanya sudah lolos di fase terakhir, masih diambil 10 biji lagi untuk di-unboxing dan dicek lagi smartphone-nya. Jadi ini
dilakukan demi tidak adanya komplain dari tahu sendiri komplainannya orang Indonesia kan ya, langsung masuk rating Google. Ya, jadi makanya dia akan dicek benar-benar sampai nggak ada galat atau yang diperbolehkan kerusakan yang dari satu lini produksi ini hanya 0,03%. Kalau misalnya dari lini produksi ini kerusakannya atau galatnya itu lebih tinggi dari 0,03%, jadi diharuskan dicari titik kesalahannya, problemnya itu ada di mana. Biar nanti akan diperbaiki di batch berikutnya. Di satu lini ini aja yang ngurusin mulai dari assembly, testing, sampai packaging, mereka tuh dikasih standar dalam 1 jam targetnya itu adalah 360 buah smartphone. Jadi dalam 1 jam menghasilkan 360 buah smartphone. Taunya dari mana? Taunya dari tabel yang ada di depan. Jadi tiap jamnya itu sobat bisa lihat bahwa ada yang melampaui target, tapi juga ada yang kurang dari target, itu karena pas lagi jam istirahat. Jadi pas jam istirahat, itu gantian istirahatnya. Gitu. Kalau dalam 1 jam menghasilkan 360 buah smartphone, berarti satu lini, sedetik satu smartphone guys. Banyak ya. Sedang bersama Mas Renato sebagai product engineer di Oppo ini. Mas, aku mau nanya-nanya boleh? Jadi kan tadi ngelihat di tiap posnya itu ada kotak berwarna merah. Iya. Itu apa sih? Sebenarnya untuk kotak berwarna merah ini adalah visualisasi ya. Ketika ada suatu defect atau gejala abnormal itu, si operator yang ada di pos terkait bisa memisahkan si handphonenya untuk nanti dilakukan pengecekan oleh engineer yang ada di production line. Mas, kalau ngelihat kayak misalnya di pabrik sepatu olahraga misalnya, yeah, capnya tuh meleset sedikit. Nah, betul, itu kan betul, biasanya betul, masuk ke barang-barang clearance sale. Oppo kagak ada, Mas? Untuk Oppo sendiri kita sebenarnya ketat sekali. Jadi untuk produk-produk impact pasti akan kita kumpulkan, kita pisahkan, dan untuk kita bongkar nantinya biar tidak ada perluasan ke market. Karena kan untuk market Indonesia sendiri, jika dibandingkan negara-negara lain, market Indonesia menuntut kita untuk memberikan produk yang lebih sempurna lagi. Baik, berarti setelah sudah selesai semua fase pengetesan semuanya itu, barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam box tadi akan ditaruh di warehouse ketika kita pertama kali yang dimasuk di bawah itu ya? Iya, warehouse. Sebelahnya situ ya? Iya. Baik. Oke deh, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga saya diundang lagi kemari ya. Boleh. Buat ngecek apa kek? Atau kalau misalnya ada potongan harga atau apa, gitu mungkin kita bisa ngobrol. Yeah. Setelah serangkaian testing-testing tadi, masih ada satu lagi random quality control yang ada di laboratoriumnya Oppo Indonesia ini. Jadi di sini setiap bulannya atau bahkan setiap minggu beberapa random smartphone itu dites di sini, mulai dari tes megapikselnya, tes kameranya, tes colok-colok lubang USB-C-nya, bahkan sampai ada tes favorit Irwan yaitu drop test. Ya, berkali-kali smartphone-nya akan di drop test di sana. Dan di sini bedanya adalah kalau misalnya setiap barang di sini mau itu lulus dari semua serangkaian tes ataupun dia itu smartphone-nya itu misalnya gagal dari testingnya, semua smartphone-nya akan dihancurkan. Jadi memang Oppo sangat serius mengenai quality control-nya. Jadi kagak ada itu HP habis drop test dijual lagi, kagak ada. Padahal gua tadi mau cari, dijual lagi enggak? Lumayan kan diskon. Taunya kagak ada. Dan ini adalah bagian akhir dari proses produksi. Ketika semua HP-nya itu sudah dimasukkan ke dalam box dan udah siap untuk dijual, dia akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Satu kotak ini isinya ada 10 unit handphone Oppo A77s. Dan satu kotaknya ini
namanya satu palet. Dan satu palet ini isinya ada 80 box. Jadi total ada 800 unit nih. 800 unit nih. Ada banyak, guys. Kita bisa buka toko, guys. Dadah, HP-HP dadah. Makasih, Mas. Jadi itu dia rahasia Oppo bisa bikin smartphone ini dengan sangat cepat. Itu aja kita baru lihat dari satu lini produksi doang. Tadi A77s jalan di 3 lini produksi. Satu lini produksi dalam sejam bisa menghasilkan 360 buah A77s. Dan tadi di satu lantai itu sebenarnya maksimal ada 7 line. Dan sebenarnya ada 3 lantai yang bisa dipakai. Jadi sebenarnya pabrik ini belum berjalan dengan kapasitas maksimumnya. Gila, nggak kebayang kan kalau misalnya mereka itu jalan dengan kapasitas maksimum. Bah, bisa kebanjiran HP Oppo kita. Terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe. Sampai ketemu di kunjungan pabrik berikutnya. Dadah! Ternyata di pabrik ini ada juga gymnya, guys. Jadi ada lapangan biliar. Lapangan biliar, bego. Ada meja biliar. Ada pingpong. Ada gym. Bagaimana? Tertarik untuk bekerja di sini? Lokernya ada loh. Nah, udah, Bang. Gak kuat, Bang. Cepetan, Bang.